Belum tersalurnya bantuan operasional sekolah atau dana BOS pada triwulan ketiga tahun 2017 membuat Bupati Batanghari angkat bicara. Dalam waktu dekat, Bupati akan memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari. Bupati Syahir Shah merasa terkejut saat mendapat laporan dana BOS tahap ketiga belum juga dicairkan. Pasalnya dirinya mengaku belum mendapat laporan secara resmi dari Dinas Pendidikan mengenai penyebab belum tersalurnya dana BOS tersebut. Syahir Shah memastikan kebijakan peralihan pencairan dana BOS dari setiap pos kecamatan melalui Bank BRI bukanlah suatu alasan untuk menghambat pencairan. Sebab hal tersebut dilakukan untuk mempermudah proses pencairan. SD SMP, Pak? Iya. Terpanggil macam mana, Pak? Oh iya, ada boleh lagi terjadi seperti itu. Itu apa sebabnya? Akan saya panggil. Katanya ya, ada sebab dari peralihan. Kalau peralihan gitu-gitu tidak boleh menghambat. Anu ya, tidak boleh itu. Malah pengalihan itu kan tujuannya untuk mempercepat. Kau malah menghambat. Udah bisa. Biar Rana Atrio, Jambi TV.